السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Hari ini kita sambung lagi pada khutbah asy-syarh. Khutbah asy-syarh. Jadi selepas daripada al-musannif rahimahullahu taala Al-Syekh Al-Syirbini Al-Khatib memulakan dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, basmalah, kemudian dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sebelum daripada dia masuk ke seterusnya dia bertasyahud dulu. Nanti dia akan ada tasyahud. Kemudian ada selawat. Ada selawat ke atas Nabi SAW. Selawat dan ada tasyahud. Itu empat. Empat apa nama ni, kebiasaan. Penulis kitab dan juga orang yang berkhutbah. Orang berkhutbah makna berpidato. Dimula dengan bismillah. Kemudian alhamdulillah. Kemudian dengan bertasyahud. Dan kemudian berselawat. Demikianlah juga di dalam solat. Kemudian ada juga pengarang-pengarang yang tidak memulakan dengan demikian. Itu ada juga diterangkan sebab-sebabnya dalam kitab yang lebih besar. Diterangkan. Nanti kita akan tengok yang Syekh Khatib. Contohnya macam Al-Imam Al-Bukhari. Dia tidak mulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia punya apa nama, penjelasan. Itu penjelasan-penjelasan. Akan dibuat oleh para ulama. Ada yang mula dengan bismillah saja, alhamdulillah, kemudian tak ada apa nama ni tasyahud dan tak ada selawat, apakah dia punya penerangan. Jadi umumnya ada juga yang tidak ditulis tapi semuanya boleh dibaca, dibaca, dia membaca bismillahirrahmanirrahim, dia baca tapi dia tidak tulis. Begitu. Kemudian ada juga yang memadai maknanya kata bismillah, alhamdulillah dan semua sekali itu adalah zikir. Maka mula dengan mana-mana zikir pun sudah memadai. Itu beberapa pandangan. Baik. Jadi di sini dia mulakan dengan cukup. Cukup. Dalam dibajah dia. Selepas pada alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah jumlah ismiyah. Mula dengan isim. Jadi dari segi balaghahnya ialah jumlah ismiyah adalah lebih, maknanya lebih kuat dengan makna dia itu untuk yang berterusan, sentiasa berterusan. Kekuatannya seperti isim lah. Isim itu maknanya ada. Katakanlah al-kitabu, dia ada. Kitab, ada. Tapi kalau kataba, kataba telah tulis. Maknanya bila tulis selepas selesai dah tak ada lah. Berlari dah tak ada lah. Kemudian berlari lagi, kemudian menulis lagi. Ayat tubuh menulis, kemudian dia menulis lagi, maknanya benda itu sentiasa diperbaharui. Tapi maknanya dia akan habislah, kemudian habis, kemudian buat balik, kemudian habis, kemudian buat balik. Jadi di sini pengarang kita, syarih kita mendatangkan dengan jumlah fa'liyah. Ahmaduhu, aku memujinya. Ini itu balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmaduhu, aku memujinya. Jadi di sini kata apa nama ni, orang yang menulis hawashi, ya, al-muhashi, antaranya ialah apa nama ni al-bujairimi, dan yang lain menyatakan dia bawa pula lain daripada jumlah ismiyah, dia bawa pula jumlah fi'liyah untuk menggabungkan dua-dua, iaitu jumlah ismiyah puji yang maknanya berterusan, dan juga ini puji apabila datang nikmat. Bila datang nikmat, puji sekali. Datang nikmat lain dulu, puji pula. Datang nikmat lain-lain, puji lagi. Begitu. Itu makna dengan jumlah fa'li. Jumlah fa'li. Ahmaduhu, aku memujinya. Subhanahu, aku memujinya. Ini itu Allah. Allah yang macam mana? Allah subhanahu. Yang maha sucinya. Subhanahu. Bersabihu subhanahu. Allah Ta'ala itu subhanahu. Ini maf'ul mutlak. Kata maknanya ni dia pun masdar lah. Jadi masdar pada sabbaha. Tapi pelik sikit masdar dia biasanya. Masdar fa'ala. Ini tasbih. Fa'ala taf'ilan.
sabbaha yusabbihu tasbihan. Tapi ini dijadikan masdar dalam bentuk yang kurang daripada huruf asalnya, dalam bentuk subhan, subhan. Jadi usabbihu subhanahu. Aku bertasbih dengan tasbih itu maknanya menyucikan Allah Taala. Menyucikan Allah Taala daripada kekurangan-kekurangan. Wa ta'ala, ta'ala ni maknanya maha tinggi. Itu fa'il madhi, ya. Ta'ala maknanya maha tinggi. Jadi kita kata subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan jumlah muqtaridah. Jumlah yang menerang bila sebut Allah Ta'ala, maka datanglah apa nama ni, datanglah kalimah ataupun doa kita panggil tasbih. Ini ayat tasbih. Tasbih maknanya mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Seperti bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebut saja nama Nabi, maka kita pun berselawat. Sempena sebut nama Nabi. Demikian juga bila sebut nama Allah Ta'ala, maka datang ucapan tasbih. Tasbih. Antara ucapan tasbihnya ialah Jalla Jalalu. Jalla Jalalu. Jalla wa Azza. Jalla wa Azza. Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Azza tu fa'il madhi lah. Jalla yang agung, Azza yang mulia, Azza. Itu maknanya ucapan itu, ayat itu, jumlah dipanggil jumlah tanzih. Tanzih. Yang ini mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Jadi kekurangan itu adalah merupakan kita panggil, menafikan kekurangan itu dipanggil sifat salbiah. Sifat salbiah. Jadi kalau dalam apa nama sifat 20 itu ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu menafikan kekurangan. Itu termasuk dalam tasbih. Bila kita tasbih, maknanya kita menafikan kekurangan-kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada puji dan ada tasbih. Puji dan tasbih. Tasbih itu satu bentuk puji juga, iaitu menafikan kekurangan. Puji itu pula ialah puji yang benda yang ada. Benda yang ada padanya, kelebihan yang ada padanya, itu berkait dengan ahmaduhu, aku puji, kemudian aku mensucikannya. Jadi ada dua, itu dikatakan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Itulah ucapan yang ringan pada lidah dan berat pada timbangan. Kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimah yang ringan pada lisan. Itu apa dia? Apa nama dua kalimah yang ringan pada lisan. Taqilatani fil mizan. Dan berat pada keduanya itu pada timbangan. Khabibatani ila rahman. Dan sangat dikasihi oleh Tuhan yang maha pemurah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Dia ada di situ subhanah, menafikan kekurangan. Wa bihamdihi, dan segala puji pun. Puji itu barang. Jadi itu makna puji yang maknanya kalau orang Terengganu panggil bijak sekali lah. Bijak sekali. Makna bijak sekali itu maknanya yang paling hebat. Maknanya yang paling hebat. Hebat macam mana? Segala kekurangan tak ada. Segala kelebihan semua dia miliki. Itulah tahap ketuhanan. Tahap ketuhanan tak ada sedikit pun kekurangan. Gitu. Jadi kalau orang kata Allah Ta'ala ada Tuhan, ada anak, kita menafi. Kalau Allah Ta'ala itu rupanya macam manusia, itu kita tasbih, kita menafikan. Dia nak buat Tuhan macam-macam. Tuhan itu Tuhan apa? Yang maha pemurah, maka dia buat. Yang buncit. Ya. Jadi dia mendatangkan kesan yang tidak elok pula. Jadi kita kata subhanallah, Allah Ta'ala itu apa nama ni, maha berkuasa membalas orang yang membuat apa nama ni, membuat dosa lah, ataupun kufur pada. Kita dibuat juga Tuhan itu ada apa, taring yang seumpama. Itu gambaran. Maka kita ada subhanallah, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Itu dia. Ahmaduhu, aku puji dia. Dan aku mensucikan Allah Ta'ala. Usabih subhanahu wa ta'ala. Dan tinggi Allah Ta'ala daripada kekurangan. Jadi tinggi-tinggi apa ni? Tinggi manzilah. Tinggi kedudukan. Bukan tinggi tempat ni. Jangan kata tinggi tempat. Allah Ta'ala tidak berjihad. Jihad itu apa nama ni? Di dalam makhluk. Jihad itu senangnya kita kata makhluk.
Jadi Allah Ta'ala tidak berjihad. Jadi kalau kata tinggi, jadi tinggi dalam apa nama ni, tinggi itu duduk dalam makhluk. Allah Ta'ala tidak duduk dalam makhluk. Jadi itulah fahaman kepada Asy'ariyah. Asy'ariyah dan juga Maturidiyah di dalam Ahlus Sunnah. Bila sebut tempat, maknanya tempat itu makhluk. Sebut masa, masa itu makhluk. Maka Allah Ta'ala tidak tertakluk pada tempat dan tidak tertakluk pada makhluk. Kemudian ada orang yang kata Allah Ta'ala itu tinggi. Tinggi juga. Tapi tinggi bukan dalam makhluk. Jadi dari segi ilmunya, perbahasan apa nama ni kita panggil istilahnya, maka jadi pelik. Pelik. Jihad ni dia adalah makhluk. Tapi ada juga jihad tapi bukan makhluk. Itu satu pandangan. Walaupun begitu, itulah pandangan sebahagian daripada As-Salafiyah. Jadi As-Salafiyah pun merupakan sebahagian daripada Ahli Sunnah. Adalah perbezaan ni banyaklah. Ada orang yang kata Salafiyah ni bukan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ni saja ni yang mutaakhirin. Tapi kita ambil kesimpulan daripada Syekh Muhammad Abi Zahra. Zahra menyatakan tiga-tiganya adalah merupakan Ahlus Sunnah. Adalah perbezaan. Tapi ialah perbezaan itu, ya, Asy'ariyah mencari tempat kita ni, Asy'ariyah. Jadi kita kata tak betul lah pandangan yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala tinggi dari segi tempat itu. Tempat. Tak boleh tempat. Bila kata tempat, itu makhluk. Tapi kawan kata tempat dia bukan makhluk. Tapi maknanya Allah Ta'ala sebut dia itu tinggi. Tinggi. Tinggi kat mana? Bukan tinggi dalam makhluk. Gitu. Jadi itu perbezaan itu ialah tidaklah sampai kena kita itu mengkafirkan ataupun kita kena apa nama membid'ahkan. Maknanya itu kita tahu itu khilaf. Khilaf dia. Kita tak setuju lah dengan dia. Tak setuju kita asyarakat. Tapi tidaklah kita mengkafirkan dia. Dan tidaklah pula kita kata dia terkeluar daripada Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ni banyak lagi tempat yang dipersetujui. Yalah, bercakap begini, pembahasan ini panjang lah. Jadi saya bercakap begitu, mungkin ada orang akan salah faham. Susah juga. Tapi kena belajar dalam bidang akidah lah. Bidang akidah. Perbezaan itu, kalau kita nak tahu perbezaan antara mazhab akidah ni, ialah kita kena tahu sejarah. Itu kata Syekh Abdul Hadi. Abu Sila. Syekh Abdul Hadi. Guru Haji Abdul Hadi itu penjelasan yang baik. Baik. Jadi kita puji Allah Ta'ala. Ini kita kata Ta'ala makna maha tinggi. Maha tinggi apa? Maha tinggi daripada segala kekurangan. Kekurangan Allah Ta'ala tinggi daripada kekurangan. Tak ada kekurangan. Jadi tinggi itu tinggi apa? Tinggi al-makan. Tinggi pada al-makan. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahawa yang dikendaki ulu, tinggi, ketinggian. Uluwul makan la uluwal makan. Tinggi kedudukan, bukan tinggi tempat. Itu pegangan kita ialah tinggi kedudukannya. Kedudukan, manzilah. Maknanya martabat, tinggi martabatnya. Bukan tinggi tempat. Uluwul makan la uluwal makan. Bukannya tinggi la uluwul makan. Boleh baca dulu lah. Uluwul makan atau Allah al-makan. Tidak maksudnya ialah tinggi. Tak ada tinggi ulu. Allah tak ada dia tinggi. Tapi tinggi itu tinggi kedudukan dan martabat. Bukan tinggi tempat. Itu pegangan kita lah. Jadi aku puji Allah Ta'ala. Kemudian dia sebut sekali lagi. Apa dia? Dia sebut lagi jenis-jenis rahmat yang Allah Ta'ala beri pada dia menyebabkan sampai dipuji itu. Ala jazilil di atas besarnya kenikmatan, besarnya apa nama ni, in'am, maknanya na'amahu, memberi nikmat, besarnya nikmat Allah Ta'ala. Jadi asal dia al-in'am al-jazil, kemudian dia ambil sifat menjadi mutlak. Jadi maknanya idafatu apa namanya as-sifatu ila al-mawsuf. Ini kaedah balaghah. Jadi ni teknik dia. Atik dari buat ni jazili ala, ada makna lah kalau kita bahas dari segi balaghah. Panjang lah Tapi orang sekarang tak larat lah nak ikut semua sekali. Detail satu-satu dia punya. Jadi ulama-ulama ni dia bukan tulis satu-satu tu, dia tulis saja-saja. Bukan dia tulis tu
dia tulis dengan makna tu, dia dah fikir banyak, belakang dia tu banyak pertimbangan. Tapi kalau kita, kalau kita terangkan semua pertimbangan dia pula, nanti ramai orang tak tahan lah. Tak tahan nak belajar, panjang kita belajar. Ala jazilil in'am, di atas kenikmatan, di atas besarnya nikmat yang dianugerahkan itu banyak kalau kita bilang. Fa'in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Bila kamu bilang nikmat Allah Ta'ala, maka kamu tak akan mampu membilangnya. Jadi kenalah dengan dia kata guna jumlah fa'liyah tu, aku puji dia. Pasal nikmat Allah Ta'ala, kemarin ada nikmat saya, hari ni ada nikmat saya. Ini bernafas, benar bernafas yang baru pula, benar yang baru pula. Makan, lepas ni makan lagi, lepas ni makan lagi. Tidur, lepas ni tidur lagi. Yang maka puji. Itu maknanya kita puji. Masuk tandas, keluar tandas pun puji Allah Ta'ala juga. Keluar tandas pun, alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa anqani. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi adhaba anni, yang telah membawa hilang, telah membuang daripada aku ini al-adha, sakit. Kalau tak boleh buang air kan sakit. Tak boleh kencing lama, tak boleh kencing. Kembung perutku. Nanti pergi cari hospital, cari doktor. Dipasangkan apa nama wayar. Sakit. Kawan-kawan yang ceritakan sakit masuk wayar. Tapi Allah Ta'ala bagi kita boleh buang. Dengan hilang. Kesakitan itu hilang. Orang yang bawa sir, itu susah juga nak buang. Rusak. Kalau kita dengar cerita dia kesakitan dia itu, berdarah dia. Tapi nak bagi buang itu pun, itu satu kepujian. Lepas. Oh, lega. Ada orang suka. Oh, dia kata lega sangat. Lega sangat. Satu kenikmatan. Tapi dalam surga dia tak buang air. Kita suka sekali. Ada orang kata, apa nikmat kau suka sekali. Aku lupa buang, aku suka sangat. Lega sekali. Jadi nikmat dalam syurga semua ada. Ada tak nikmat buang air besar dalam syurga? Itu tak ada lah. Nikmat buang air besar dalam syurga tak ada. Kerana tak ada buang air besar dalam syurga. Ada nikmat lain lebih hebat lagi. Seperti ada juga orang yang menyoal tentang ada tak tidur dalam syurga. Aku suka sekali tidur lah. Itu nikmat besar sekali. Jadi ialah nikmat, kita tak tengok lagi nikmat dalam syurga tu. Kalau kita rasa itu ialah yang besar sekali. Tapi yang dalam syurga itu lebih lagi. Tidur itu kata para ulama tidak ada lah. Kerana tidur itu adalah akhul maut. Tidur itu adalah saudara pada mati. Jadi mati itu kalau ikut pada hadisnya, maka sudah disembelih. Sudah disembelih. Itu ada datang kambing yang warna hitam dan putih itu. Disembelih. Kambing itu maknanya al-maut. Orang dia tanya, orang ahli syurga dan ahli neraka, kau kenal tak ni? Semua kenal. Apa dia? Inilah al-maut. Itu kematian yang sudah dijadikan di dalam bentuk. Di hari ini, al-maut itu satu makna. Itu makna yang dipaham. Amrun itibari dipaham. Itu berpisah roh dengan jasad. Tapi di akhirat dijadikan dalam bentuk hissi. Dalam bentuk nampak. Apa dia? Nampak dalam bentuk kambing. Jadi inilah al-maut. Kata ahli syurga dan kata ahli neraka. Maka disembelih. Maka kata datang suara menyatakan la mauta ba'da hadha. Tidak ada lagi kematian selepas tadi. Tak ada lah kematian. Maka bergembiralah ahli syurga. Dan mereka tidak akan mati-mati dalam nikmat. Dan bersedihlah yang amat-amat sedih oleh ahli neraka. Kerana mereka akan kekal, tidak mati. Kalau sakit-sakit hingga akhirnya mati, ada juga dengan. Boleh juga harapan tunggu mati. Tapi yang ni sakit-sakit tak mati-mati. Kerana itu kata para ulama, maka tidur itu tidak ada di dalam syurga. Kerana apa? Kerana dia adalah merupakan saudara pada mati. Jadi itulah puji Allah Ta'ala dalam bentuk jumlah fa'liyah, iaitu kerana nikmat itu ia tajaddad. Tajaddad. Hari datang yang baru, kita bersyukur. Jadi di sini syekh kita dia menggabungkan dua, jumlah ismiah dan jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita tengok itu cara dia berfikir itu jauh. Cara dia kenal dengan Allah Ta'ala itu jauh. Jauh. Melihat nikmat itu, cara pandang nikmat. Kita pandang setakat syukur. Jadi pandang jauh. Apa yang Allah Ta'ala katakan. Kewajipan yang dilakukan syukur. Apakah ucapan yang patut diucap.
penghargaan lebih kehebat tangan kepada para ulama kita rahimahullah taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu imam kulli imamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin. Jadi ini sebenarnya kalau kita bincang ni panjang ni, panjang detail ni panjang. Kerana kitab ni bukan kitab akidah, nanti kitab fiqh di sinilah tempat yang ada akidah diterangkan sedikit sebanyak dalam yang pendek. Okay, asyhadu an la ilaha illallah ni dipanggil tasyahud, tasyahud. Tasyahud mana bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi. Aku bersaksi. Jadi orang yang nak masuk Islam dia kena bersyahadah, syahadah, panggil bersyahadah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i dia kena kata asyhadu, asyhadu. Maknanya aku bersaksi. Tak boleh kata la ilaha illallah lagi. Kena ada asyhadu itu, aku bersaksi. Bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Makna bersaksi. Jadi ini bersaksi. Bersaksi maknanya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan selain daripada dia. Aku sanggup menjadi saksi. Membuktikan bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu maknanya. Jadi syahadah ni makna sampai ke mahkamah. Maknanya kita boleh menjadi saksi dalam mahkamah. Contohnya, kalau orang yang melihat kejadian kemalangan. Maka dia dipanggil untuk menjadi saksi dalam mahkamah. Kenapa? Kerana dia melihat. Dia melihat. Nah itu saksi. Membuktikan kereta itu adalah kereta dia contohnya. Dia jadi saksi. Dia melihat kemalangan itu. Dia ada kaitan direct dengan apa nama ni keadaan itu, maka dipanggil menjadi saksi. Kalau dia tidak melihat apa nama ni kemalangan itu, tiba-tiba dia jadi saksi di mahkamah. Macam mana? Saya saksi, saya nampak. Maka jadi saksi palsu. Saksi palsu. Dia tak tengok. Jadi Allah Ta'ala tidak ada Tuhan selain daripada dia. Maka Allah Ta'ala menjadi saksi. Syahidallah annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri saksi yang paling agung. Dia menyaksikan bahawa dirinya adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripada dia. Maka kita pun menyaksikan juga menjadi saksi. Macam mana kita jadi saksi? Itu kita tahu dengan dalil-dalilnya yang qat'i, sama ada dalil qat'i itu dalil akli itu dalil qat'i juga sebagainya, dan yang namanya ada juga dalil akli yang qat'i, ada juga dalil akli yang zanni, ada juga dengan dalil-dalilnya dalil nakli yang apa namanya dalil nakli itu pun apa namanya qat'i dengan zanni, tapi dalam bahagian ni dia qat'i dalam bahagian kedah. Jadi kita menyaksikan memang kalau tak ada Tuhan, macam mana nak jadi semua benda ni? Oleh kerana itu, kita menjadi saksi. Apa bukti ada Tuhan? Orang ditanya. Ini darjat orang awam. Ini berbahasan. Kena ada darjat itu, darjat apa? Darjat ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah ni kita masuk dalam bidang usuluddin. Panjang lagi dengan istilah-istilah usuluddin. Ada ibarat-ibarat ni lah. Itu apa nama untuk tahap apa nama ni ilmu fardu kifayah lah. Tidak semua orang untuk belajar ilmu usuluddin dengan istilah-istilah seperti itu tapi yang nak dikehendakinya ialah faham dan tahu. Antaranya dia tanya orang, macam mana kau tahu ada Tuhan? Dia kata sebab ada benda yang kita nak kita tak dapat. Dia kata maknanya ada orang lain yang menentukan. Walaupun dia raja, ada juga dia benda yang dia nak tapi dia tak dapat. Itu menunjukkan bahawa ada kekurangan. Bila ada kekurangan, menunjukkan ada yang menentukan. Yang menentukan bahawa dia tak dapat. Jadi maknanya kita menjadi saksi. Macam mana ada semua benda ni? Boleh ada langit, boleh ada bumi, boleh ada laut. Tak ada orang yang buat. Macam mana tak ada orang buat? Jadi itu maksudnya kita menjadi saksi ada Allah Ta'ala.
Kita tengok kehebatan dia buat laut dan seumpamanya. Macam mana laut yang luas. Macam mana nak menggerakkan dia. Gerakkan dia dengan pakai ombak. Kalau kita letak garam, laut yang bergaram tu kalau tak bergerak dia akan jadi. Dia akan mendap. Macam mana garam laut tidak mendap. Ini tarin. Itu ajaib. Maka kita kata ini membuktikan adanya Tuhan yang maha bijaksana. Nah, itu dikatakan jadi saksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Aku bersaksi. Jangan jadi saksi bohong. Saksi bohong sih orang munafik. Menjadi saksi tapi bohong. Aku bersaksi. Alla ilaha illallah. Dari segi bahasa Arabnya. An ini asalnya ialah annahu. Asalnya ialah anna. Mutaqqala. Anna ada sabit. Annahu hu tu domil asya'. Kemudian oleh kerana banyak sebut, maka apa nama domain itu dibuang dan an itu direngankan. Jadi an tadi, an. Sebenarnya an lah, aku bersaksi bahawa sesungguhnya. Sesungguhnya, nya itu, nya domain sya'an ni. Domain sya'an ni dia tak ada balik lah. Biasa domain yang lain, bila domain ada tuan ni lah, balik. Domain itu sya'an ni yang tak ada. Yang tak ada tempat balik, tak ada. Hal keadaan ni. Itu, asyhadu annahu la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah. Jadi pada apa nama i'rab la ilaha illallah itu banyaklah cara i'rab dia banyak. Itu kemahiran lah, Jadi i'rab itu beberapa wajah. 7 sampai 10 cara i'rab. Jadi kita kena tahulah satu wajah daripada wajah-wajah yang banyak. Okey, kenapa kita baca Allahu belakang dia itu? Itu banyak khilaf di kalangan para. Jadi ada yang bila kata la ilaha illallah ini jumlah ini ada yang khabar mahdud, okay. Ada juga yang tidak apa nama ni tidak mentakdirkan apa-apa, yang tidak mentakdir apa-apa dia kata la ilaha la ilaha jadi dia sebenarnya adalah merupakan la adalah lam nafi lil jins, bagi menafikan tidak ada sejenis bentuk Tuhan pun tidak ada. Tidak ada sejenis bentuk Tuhan pun illallah, melainkan Allah. Jadi la ilaha itu isim la, khabar dia ialah Allah. Tapi itu pendapat yang tidak kuat. Ini tidak ada takdir. Yang ada takdirnya ialah la ilaha maujudun, tidak ada Tuhan yang wujud. Illallahu, maka Allah kan dia khabar, Allah jadi badal pada khabar apa nama ni yang mahdud tadi, maujudun. Jadi ada yang kata apa nama ni khabar yang mahdud ialah maujudun, ada yang kata khabar yang mahzul itu ialah ma'budun. Ma'budun, yang kata ma'budun bihaqqin, panjanglah perbahasan. Ada yang kata haqqun, la ilaha haqqun illallah, la ilaha ma'budun bihaqqin. Kalau kita nak campurkan kuatnya ialah la ilaha ma'budun, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ma'budun bihaqqin. Gitu. La ilaha ma'budun bihaqqin. Jadi ma'budun dia akan jadi khabar la nafi lil jinsi. Khabar pada la nafi la nafiah, la nafiah lil jinsi, la nafiyatu lil jinsi. Kita panggil la an-nafiyah. La an-nafiyah. An-nafiyah yang menafikan lil jinsi. Nafi maknanya kata tidaklah. Tapi tidak yang macam mana? Ini jadi umum menafikan semua. La ilaha illallahu. Jadi Allahu hu belakang itu jadi masdar. Jadi apa nama? Jadi badal. Badal pada khabar yang mahzuf. Khabar la yang mahzuf. Tak boleh kata dia baris atas itu kerana la ilaha. Jadi illallah. Itu adalah perbahasan. Tak boleh kata dia isim la. Kerana ada sebab-sebab. Ini diberikan oleh ulama. Kemudian kata Sibawai. Dia kata Allahu dia bukan apa nama ni. Bukan jadi khabar kepada. Bukan merupakan apa nama ni. Badal kepada khabar. La yang mahzuf itu kan. Jadi dipanggil isim la. Isim la tu ilah. Khabar la bernama an-nafiah ni. Yang mana? Khabar dia yang mahzuf. Khabar yang mahzuf tadi maujudun ataupun ma'budun bihaqqin tadi. Maka
Itu kata jadi badal pada yang mahzuf. Kata si bawah, dia bukan. Dia merupakan badal juga, tapi badal kepada anla. An, mana nama ni bukan. Anla, la ilaha. Iaitu lam dengan ilaha sekaligus. Itu kata dia lah. Kata dia. Maknanya bil ibtidak. Dengan sebab nama ni dia itu jadi mubtada'. Dua-dua kalimah. Dua-dua kalimah itu la dengan ilaha. Itu pendapat si bawah. Itu boleh dilihat dalam kitab-kitab tafsir dan seumpamanya. Kita tengok dari segi dia punya i'rab. Banyak macam punya i'rab. Jadi Allah adalah badal. Buatnya Allah adalah badal. Kebanyakannya yang i'rab, Allah adalah badal kepada khabar yang mahzuf. Wahdahu. Ini hal. Wahdahu. Satu saja. Dalam keadaan satu saja. Satu saja. Wahdahu. Jadi ni ada bahasan yang ada kecuali. Kan? Asalnya munfadidan. Boleh nak jadi apa nama ni hal, dia mesti isim mushtaq. Salah satu daripada apa nama ni jenis hal lah. Nak buat hal. Tapi wahdah ni bukan jenis tu. Tapi ni ada kecuali. Ni kecuali. Wahdahu. Kita ta'wil dia jadi munfadidan. La ilaha illallah. Tidak ada Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah satu, dia sahaja. Hal keadaan dia sahaja. Jadi dalam masalah la ilaha illallah ini, seorang guru saya masa belajar di sekolah dahulu, dia selalu bawa contoh. Iaitu Ustaz Ismail. Ustaz Ismail. Ustaz Ismail, dia panggil Ustaz Ismail Serban. Dia selalu pakai Serban. Tuan-tuan Serban. Dia pun jadi wakil rakyat sekejap dulu. Tinggal sekolah, bertanding. Tak menang lah, tak ada lama dah. Hafizahullah, Ustaz Ismail Mama. Dia selalu sebutkan, dia kata, La ilaha, la itu maknanya. Illallah, menyatakan Allah itu Tuhan, itu isbat. Isbat, maknanya menyatakan dia ada. La itu kata nafi, tidak ada. La maknanya nafikan. La maknanya nafikan. Ikhbat mana kata ada, ada. Jadi kalau kita kata la ilaha, kita berhenti itu saja. Kita berhenti setakat la ilaha, tidak ada Tuhan. Apa jadi? Maka kita akan jadi komunis. Kita jadi komunis, tidak ada Tuhan. Ataupun kita jadi orang etis, tak ada Tuhan. Kita berhenti saja. La ilaha, tak ada Tuhan. Itu kafir yang buka. Tak ada Tuhan. Kalau kita tak nafi, kita isbat saja Allah Ta'ala ada. Tapi tak nafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Macam mana? Kita jadi musyrik. Sama macam orang musyrikin di Mekah. Dia kata Allah Ta'ala Tuhan. Tapi ada Tuhan-Tuhan kecil lagi. Ada Tuhan-Tuhan kecil. Hajat-hajat besar, kita minta dengan Allah Ta'ala. Hajat kecil, cari Tuhan kecil lah dulu. Nanti Tuhan besar marah dulu. Itu pemikiran dia. Jadi pemikiran yang tak betul lah. Dia bawa. Itu pemikiran-pemikiran yang silap. Itu satu pandangan yang sangat menarik lah. Setakat yang kita belajar tentang la ilaha illallah itu dapat. Yang disebut oleh Ustaz Ismail Mamak itu adalah sangat kuat. La ilaha illallah. Dari segi kefahaman. Kalau kita nafikan saja, tidak ada isbat, maka tak sampai maksudnya. Kalau kita isbatkan saja, tidak dinafikan Tuhan-Tuhan yang lain, maka tak sampai ke maksud. Jadi yang kita hendaknya ialah ada di dalamnya penafian. Adanya Tuhan yang lain dan menghususkan hanya Allah Ta'ala sajalah Tuhan yang sebenar. Wahdahu mufaridahi sajalah. La ilaha illallah. Ini aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala yang esa. Jadi yang esa satu-satu. Itu kelebihan orang Melayu pula. Panggil esa. Esa ni apa? Mana esa? Yang itu kata Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Ahadun satu. Wahid satu. Wahidatun satu. Ahad. Dia berkata Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Panggil esa. Kenapa panggil esa? Esa itu maknanya tunggal. Bila esa tak ada dua, tiga. Kalau kata Allah Ta'ala itu satu. Ada satu, lepas tu ada dua, tiga. Bila kata esa, esa tak ada dua, tiga. Esa tak ada yang bilang.
Itu dari segi balaghah orang Melayu pula lah. Balaghah kalimah orang ya. Balaghah kalimah dari segi pemilihan kalimah. Dari segi bahasa Arab itu balaghah dari segi pemilihan kalimah pun hati. Ya. Itu orang belajar balaghah panjang atau bahasa ya. Okey baik. Kena ilmu bajet. Okey. Kadang-kadang ada juga perbahasan kalimah itu dalam ilmu ma'ani. Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarika. La syarika. Ini pun la nafiah lil jinsi. La syarika la hukuman lagi. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu. Makna sekutu syarik. Mana pun sekutu. Mana rakan kongsi lah. Tidak ada rakan kongsi. Jadi buat langit bumi. Itu kerja yang besar. Kalau nak buat lebuh raya bersama sekali, kalau seorang diri tak boleh lah. Dia kena ada orang yang tolong bekerja, ada lori, ada yang ada duit, yang ada semua sekali, ada bank. Banyak. Berpakat semua sekali baru boleh buat satu lebuh raya. Allah Ta'ala buat langit, bumi, buat semua sekali ni tak ada. Dia saja. Tak ada lah syarikat. Tak ada penolong. Tak ada rakan kongsi dia, pakat-pakat. Kalau kita manusia berpakat itu baik. Contohnya kita tengok jatah negara Malaysia ni. Contoh jatah negara kita. Lihat apa di situ? Bersekutu bertambah. Bersekutu. Maksudnya berpakat antara negeri-negeri. Maka bertambah kalau panggil nilai kita dengan jadi Malaysia ni bertambah. Kita nak buat persekutuan tanah Melayu awal. Itu bersekutu bertambah. Tapi pada Tuhan, kalau Tuhan kena bersekutu juga. Kena berpakat dengan orang lain. Tak layak lah jadi Tuhan. Dan mana Tuhan pun kena berpakat juga. Yang pertama susah nak berpakat. Kalau sama-sama kuat, tentu nak tunjuk kuat. Nak tunjuk kuat. Nak jadikan langit dengan bumi ni. Nak jadi bumi bulat ke, berpetak ke, segitiga. Perbahasan. Gaduh dulu. Ataupun dia cara berpakat. Kalau cara berpakat nanti engkau buat langit, aku buat bumi. Kalau Tuhan berpakat juga, tak jadi Tuhan. Hilang martabat ketuhanan. Hilang martabat ketuhanan. Oleh kerana itu, akidahnya ialah la syarikat. Tidak ada sekutu bagi. Tak ada rakan kongsi. Allah Ta'ala, dia buat semua. Apa yang dia kehendak, dia buat. Tak ada orang yang boleh menghalang kehendak. La syarikat lahu. Al-Malik. Al-Malik. Jadi kita baca baris ni. Akan menjadi sifat pada Allah lah. Al-Maliku lah. Sifat pada Allah. Allah tadi kita kata badal yang marfu'. Maka di sini Al-Maliku lah. Al-Allamu. Al-Malik maknanya raja. Raja ni kita kalau tengok pada tafsir dia akan adalah perbahasan. Sebelum kita baca. Ada kira'ah baca Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Kita kira'ah apa? Apa nama ni? Asim lah. Kiraat hafaz asing, orang yang kiraat asing iaitu orang apa namanya asing. Dan juga tak silap saya nafek itu pun baca maliki yaumiddin. Banyakkan kiraat-kiraat lain baca maliki yaumiddin. Mana-mana pun bolehlah sah semayang. Ada kiraat yang mutawatirah bagi apa namanya kiraat yang seperti itu. Jadi di sana dibahas oleh para ulama mana yang lebih apa nama ni kuat maknanya Al-Malik ataupun Al-Malik. Kesimpulannya Al-Malik lebih kuat. Malik maknanya yang memiliki. Itu yang memiliki. Kalau kita ada rumah, kita memiliki rumah, memiliki kereta, memiliki langit bumi macam tu, memiliki. Al-Malik dia raja. Jadi raja ni ada benda yang dia tak milik pun dia boleh memerintah pada benda yang tidak milik. Itu raja manusialah ni. Malik dia boleh berkuasa pada benda yang dia miliki saja. Raja benda yang dia miliki adalah banyak. Kemudian dia boleh pula apa nama ni menyuruh orang lain membuat dalam perkara-perkara yang apa nama ni tidak dimiliki secara langsung tapi dimiliki dengan kuasa. Menunjukkan bahawa raja itu adalah lebih kuat. Al-Malik lebih kuat daripada Malik. Tapi Allah Ta'ala dia adalah raja dan dia lah pemilik segala-galanya. Cuma dari segi lafaz itu Al-Malik adalah balaghahnya lebih tinggi. Lebih tinggi dari segi makna balaghahnya adalah lebih ablam. Dia kata lebih orang panggil lebih tinggi dari segi maknanya. Sebenarnya Al-Malik. Al-Maliku itu dia pakai ayat ni. Jadi Syirbini ni seperti kita terangkan dahulu dia pun ahli tafsir ni mufassir. Dia pun mufassir di tafsir Quran. Kitab As-Siraj Al-Munir. Siraj Al-Munir. Fil 'anati
pengalaman ini dah lama kan. Nama As-Sirajul Munir, kita panjang lagi nama dia, dalam menolong untuk memahami beberapa makna daripada kalam-kalam Al-Latif Al-Khabir. Jadi dia pun pilih ni Al-Malik, Al-Malikul Al-Allam, Al-Allam daripada ilmu lah. Dan jadi wazan fa'al, Al-Allam, makna yang sangat mengetahui. Al-Allamul Ghuyub, yang mengetahui apa sangat mengetahui apa yang apa. Ha, itu dia. Itu semua sekali merupakan sifat pada Allah SWT. Ini aku bersaksi, kalau kita nak biasa saja, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tapi ini nak tambah lagi, nak tambah lagi tanzih dia. Nak tambahkan lagi kesempurnaan dia. Aku kata la syarika lahu, tidak ada akan kongsi baginya. Mana diberikan kepada-Nya sifat. Sebab dia lah yang merupakan raja. Merupakan raja Al-Allam yang sangat mengetahui. Ha, yang sangat mengetahui. Ha, jadi walaupun nanti tak mempunyai banyak, jangan kita lupa tadi ke makna umum. Ya. Ilmu kita sedikit saja. Ha, sedikit saja. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui, yang maha tinggi ilmu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana. Nah, yang ni kita sambung mula. Yang ni dua paragraf-paragraf ni, apa nama ni, kita baca panjang sikit ni kerana di sini saja ada penjelasan tentang apa nama ni, tauhid tadi lah penjelasan. Yang depan nanti kurang ada, dia masuk pada bab-bab. Sebenarnya yang kita terangkan tu taklah panjang mana, sedikit saja. Kalau kita lihat kitab yang mutawalat, lebih panjang lagi pembahasan. Cuma yang seperti yang kita terangkan tadi, takut ramai yang tak tahan, ramai yang tak tahan. Oh, dah baca dah sebulan lah, baru baca dua apa nama ni, dua paragraf. Jadi takut orang tak tahan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beruang masa pada kita untuk terus lagi membaca kitab kita ini. Bersambung nanti. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hamduhu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.